Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama saya Tri. Video kali ini saya mau review lapaknya Bang Emran nih. Saya udah ngobrol-ngobrol untuk super rate-nya. Ini udah sudah subuh ya, mulai subuh nih sekitar jam 4 pagi ya. Saya mandi masih pasar Kenyas Jatinegara tuh. Untuk ikan-ikan super rate-nya mau saya review ya. Ikan-ikan super rate, mantep-mantep banget ikan-ikannya. Udah di kantong plastikin, taruh di tank juga lagi. Yaudah kita langsung ketemu aja sama Bang Emran. Kita langsung kita gaskan guys. Okay, ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke, siapa nih Bang namanya? Pertama kali nih kita nih. Hendra. Bang Hendra, Bang Hendra nih saya lihat ikan jualan ikan awarna semua nih Bang Hendra. Oke, ikannya mantap-mantap semua nih. Ini masukin di tank semua, udah masukin plastik, masukin tank semua nih. Iya. Bang Hendra izin dong untuk review ikan ini boleh nggak nih? Boleh. Kita mulai dari atas dulu ya Bang Hendra ya. Ya boleh dari atas. Dari mana ya, boleh. Ini adalah ini apa jenis apa Bang Hendra? Golden apa super? Kalau itu super red. Super red. Oke ini super red. Super red semua. Oh super red semua ya. Oke ini size berapa sih Bang Hendra kayak ini? Kalau itu size 25. 25 sentian. Oke ini kalau kayak gini chip luar apa chip dalam? Semua masih di luar. Semua masih di luar. Cuman kalau mau ditanam ya tinggal tanam. Oh, sementara langsung di sini. Oh, bisa langsung sini. Oh, bisa. Ini size berapa, Bang Hendra? Size 25. 24 25. 24 25 buka harga berapa, Bang Hendra? Kalau yang itu ikan spek 3 juta harganya. 3 juta rupiah ya? Iya. Oke, ini 3 juta rupiah. Ini kalau kayak gini udah bisa ditanam belum sih? Belum. Belum. Kalau spread minimal itu 35 cm. Minimal 35 cm. Nah, ini yang ininya ada super red juga tapi warnanya agak beda nih. Ini agak lebih merah nih. Itu red chili jenisnya. Tapi ikan spek semua itu. Oh, ikan spek semua berarti sebut spek itu ikan yang kualitas. Oh, berkualitas. Kualitas bagus. Oke, ini dayung, dayungnya panjang, panjang ya. Lebar. Oke, ini size-nya tuh, dayung sampai anus. Iya, benar. Kanal tengah. Lok, main lah, lok. Oke. Ukurannya sama apa beda Bang Eta? Sama. Sama semua ya? Itu tiga serian sama. Tiga serian sama, harganya sama apa beda? Sama. Sama. Harga 3 juta. Juta ya? Nah. Oke, maaf ya Bang. Ya. Oke, ini juga sama juga ya? Harganya juga sama juga sama, ya Bang Eta? Harganya sama. Kalau itu yang blue base. Blue base. Nah, punggungnya biru. Punggungan. Oke, cakep banget nih. Kayak atas kayak metalik gitu ya Bang Eta? Ah, metalik punggungan biru. Oke, cakep banget ini. Ini chip luar harganya sama 3 juta ya Bang Eta ya? Iya. Oke. Tapi biasanya langsung ditanam. Kalau kirim-kirim langsung ditanam ya, Mbak? Iya. Oke, ini harganya sama aja ya, teman-teman. 1, 2, 3 ini harganya sama 3 jutaan aja. Chipnya chip luar. Oke. Oke, ini super red juga, tapi size-nya agak gede nih, Bang. Gede itu 32 cm. 32 cm ini, guys. Nah. Oke. Chipnya masih luar juga ya? Semua masih luar kok. Masih luar semua nih. Nah. Ini merah banget ini. Itu red chili. Red chili, oke cakep banget. Jadi, buka harga berapa Bang Hendra? Itu 2,7. 2,7. Oke, masih lebih gede tapi lebih murah. Iya ya. Jauh ukurannya. Oke, yang sebelahnya juga sama juga Bang Hendra. Yang sebelah malah 2,2. 2,2. Size-nya lebih gede lagi. Lebih gede lagi itu lebih 33 gede. Itu. 33 ya. Oke, ini harganya lebih murah ya yang besar ini nih. Minusnya itu ada minusnya, ada sisiknya itu numpuk nggak rapi. Oh, numpuk ya nggak rapi ya? Iya. Oke, cuman minusnya cuma itu doang ya Bang Hendra ya? Ah, di sisiknya kurang rapi di luar jalur tuh. Oh, jalurnya enggak. Di tengah-tengah. Kalau itu kan apa-apa. Oh, di atas ya agak di susah itu nih yang Bang. Yang ujung minusnya sisik tengahnya. Oh, kelihatan. Di minusnya cuma itu doang ya Bang Hendra ya? Iya. Oke, kita geser lagi yang ini Jardini apa nih Bang? Jardini Green Pearl. Green Pearl, warnanya cakep banget ya. Heeh, dia sirip ke keunguan hijau. Oh iya, metalik begini loh. Ini yang jenis metalik. Oke, cakep banget ini. Hijau tosta, sirip ekornya. Ini alami kan Bang Hendra ya? Ya alami semua, nggak ada yang dia apa-apa. Oh, ini baru lihat loh kalau red, apa nih, Mbak Jardini warnanya metalik gitu. Ah, metalik terus biru tosta. Size berapa nih Bang Hendra? Itu 23 cm. 23 cm. Open berapa Bang Hendra? Itu harganya 450.000. 450.000. Oh, masih murah ya berarti ya?
Murah, kita kan harga grosir. Harga grosir nih Super Red ITL. Berarti kalau ITL itu ITL long ya. Itu ya, satu garis ya? Iya, sisi ke atasnya lurus ke atas. Oke, ini size berapa Bang Yandra? Itu size 24-25 kurang lebih. 24. Oke, untuk harganya gimana Bang Yandra? Harganya 2,5. 2,5. Oh, dia harga PC agak berarti murah ya. Ini adalah Super Red SB. Soft body. Soft body. Ini kecil-kecil bahaya juga nih, merahnya begini deh. Iya. Ini karena di plastik merahnya udah begini, biasanya kalau di tank makin jadi ya. Makin jadi. Di plastik. Set banget. Drop ya. Oke, ini size berapa Bang Yandra? Itu size 15 cm. 15 cm-an. Buka harga berapa Bang Yandra? Itu 5,2. 5,2. Oke, ini kan unik, harganya pasti unik ya Bang Yandra ya. Iya. Harganya juga bagus, no minus itu. No minus. Oke, yang sebelah lagi adalah sama juga untuk sama. Harganya juga sama juga nih. Harganya sama. Oh, harganya juga sama. Berarti ada dua pilihan nih, teman-teman. Dua pilihan itu. Oh, SB-nya ada dua pilihan. Oh, kalian kiri harganya sama. Size-nya beda tipis doang ya, Bang Indra ya? Tipis, yang sebelah kiri beda dikit doang. Beda dikit. Beda 1 cm. Oke, untuk stok gimana nih di rumah nih? Kalau untuk yang ini enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Berarti cuma ini doang terakhir ya? Penghabisan. Penghabisan. Ini minggu depan masuk lagi. Minggu depan ya paling ya. Oke, kalau ini ada Banjaret. Banjaret. Itu Super Red KW. Super Red KW. Berarti kalau Banjaret ini kalau udah besar kayak gini udah susah ya. Ininya. Apa? Kan biasanya kalau kecil itu hampir sama kan? Sama dengan apa? Sama sama Super Red tuh. Susah dibedainnya. Oh iya, kalau emang Banjaret, tapi kalau Banjaret kuning itu beda dari kecil. Oh, beda ya? Beda, kadang-kadang kan orang Banjaret kuning dibilang Banjaret. Oh. Ini aslinya Banjaret, anatominya benar-benar kayak Super Red tuh. Lagi dari dayung, ekor, sirip, dia lebar. Oh, hampir sama ya? Dayungnya panjang, kalau yang Banjaret kuning biasa kan kecil, dia kayak Pino. Sirip ekornya kayak Jardini gitu kecil. Oke, tuh. Ini gimana yang stok nih? Kalau itu aman, banyak. Ya? Aman ya? Masih ada 200-an. Buset, banyak banget. Banyak banget. Oh, size berapa nih? Itu size 25 cm. 25 cm-an. Buka harga berapa nih? Harganya 650.000. 650. Oke, kita chip lengkap. Chip lengkap aman ya, berarti anti tilang ya? Ah, itu anti tilang. Nah, ini anti tilang semua ya, ikan-ikannya teman-teman. Jadinya kalau ini doang yang enggak ada size. Oh, enggak ada ya. Nah, ini semuanya ada surat-suratnya, jadinya anti tilang. Ya. BPKB, STNK aman semua ya. Betul, aman. Oh, aman semua. Ini yang Super Red dulu, ini Super Red. Itu size bukan Super Red. Apa itu nih? Golden Crossback Malaysia. Oh, itu yang disebut 24 Kak Malaysia, palanya emas. Oh, iya, semuanya emas. Bener, ini sayangin saya Super Red loh. Ini lihat dari ekor bawahnya loh, Super Red loh. Ini 24 Kak Blue Base, Malaysia Blue Base. Oh, Malaysia Blue Base. Kom biru kelihatan. Atasnya kelihatan biru. Punggungnya kelihatan banget. Tuh metalik-metalik begini nih. Coba buat teman kali ngeliat kayak gini langsung. Masa. Iya. Size berapa nih? Itu size 29 cm. 29 cm. Buka harga berapa, Bang? Harganya 3,2. 3,2 terus stok gimana nih? Aman kan? Kalau stok enggak ada lagi, kebetulan 3 bulan terakhir nih stok terakhir. Oh, 3 bulan terakhir kosong. Ini karena kebetulan tadi mau simpan karena antik Blue Best. Karena tempatnya mau dipakai ya, keluarin juga dah akhirnya enggak kalah-kalah. Padahal ini kartu as ya. Kartu as. Di kelas di crossback. Crossback ini adalah Super Red juga. Ini juga sama juga ya, Bang? Nah, tapi itu yang biasa. Oh, yang biasa. Supaya. Size berapa nih, Bang? Itu size 24 cm. 24 cm buka harga berapa nih? 1,6. 1,6. Oke. Yang biasa-biasa. Yang biasa ini jadinya juga sama ya. Ini juga sama, green pole sama atas. Ini juga nih. Kalau itu Tiger Eel. Oh, Tiger Eel. Oh. Ini air asli itu air tawar. Air tawar. Air tawar 100%. Oke. Ini bisa gede banget, bisa 2 meter. Buset, ini makannya predator ya? Itu predator. Size berapa nih? Kalau ini size 30 cm. 30 cm. 28 sampai 30 cm. Ini makannya makan ikan-ikan cere ya? Ikan cere, udang kecil doyan, cacing kupu doyan. Oke, buka harga berapa nih, Bang? Kalau itu 185 satunya. 185, terus stok lagi aman, lagi banyak, lagi bawa banyak nih.
stok tadi cuma bawa 40. Ini tinggal 9. 40 tinggal 9. Tinggal 7. Tinggal 7 nih, guys. Tuh. Tapi di rumah aman enggak? Banyak, masih ada 400. Buset, banyak banget. Banyak, Bang. Oke, terus surat yang begitu aja masih ada 16. Buset, banyak banget. Ya. Ukuran yang spek itu. Di rumah buka toko lagi apa gimana, Bang? Enggak, di rumah aja. Di rumah aja. Oke. Dia kan jualan di sini sama Pasar Parung juga. Pasar Parung, Parungnya sebelah mana itu? Lapak saya B120, B8 sama 108. Oke. Tak kapan-kapan saya main ke tempat situ dah. Oke. Ini ikan super red semua ya, super red, golden red, sama ini yang tadi nih yang keren banget ini. 24 crossback ya. Cuma kalau saya jarang dibagi dua, kalau di Parung khususkan blackfish. Oh, beda lagi. Bawa arwana. Kalau di sini khusus arwana. Oke. Ini saya bawa ini karena ada yang mesen aja nih tadi. Tiger Hill. Oh, sangat cakep banget nih. Kan super red. Ini dibagi dua. Dibagi dua. Oke, Bang Hendra, ini penutupan Bang Hendra. Ya. Nih, sayangnya tinggal yang tadi super red sama super red semua kayaknya ya. Mm-mm. Cuman tadi jardinnya doang. Tadi juga bawa pino habis. Habis ya. Oke, Bang. Super red habis. Bang, kalau enak kan kalau sini hari apa nih ikan-ikannya pas full nih? Kalau pas full ya weekend, malam satu malam minggu udah pasti full. Malam satu malam minggu full ya? Oke, kalau kirim-kirim kapan nih? Kalau kirim-kirim aman. Aman? Luar Jawa aman? Luar Jawa aman. Kemarin ke Bali aja cuma 24 jam sampai. Wih, cakep. Berarti aman tuh ya? Aman, Mampur juga aman. Oh, paling enak langsung datang ke lapak ya? Pasar Kenis Jatinegara ya, Bang? Iya, langsung datang ke lapak aja. Oke, kalau jam buka dari jam berapa, Bang? Ya? Kalau jam buka? Saya selalu kemalaman, pasti jam 10, di atas jam 10 selalu datang. Sampai jam berapa, Bang? Biasanya sampai pagi. Sampai pagi ya? Oke, paling enak kira-kira jam 10, jam 11 ya? Ikan bagi anak-anak ya, Bang Hendra ya? Jam 10, jam 11. Oke, jam 10 jam 11. Banyaknya. Masih banyak-banyaknya. Tapi kalau malam Senin, malam Kamis ya libur. Oke, Bang Hendra, kalau untuk nomor WhatsApp ada, Bang Hendra? Nomor WhatsApp ada. Berapa, Bang Hendra? Nomor sepatu juga ada. 0888 iya. 0965 oke. 6617. Oke, untuk nomor teleponnya untuk kirim-kirim semua dijelaskan ya tuh. Yeah. Untuk kalau misalkan mesen-mesen bisa lo Bang Indra ikan-ikan ini Bang Indra. Aman mungkin kemana insyaallah amanah. Aman semua nih untuk ikan-ikan super red-nya. Iya. Yeah. Oh, banyak banget nih. Ukuran yang untuk yang merah-merah juga bisa Bang Indra. Yang merah dalam arti apa? Ukuran gede. Yang gede, yang ukuran 40, 50 yang udah jadi Bang Indra. Ada. Ada semua ya? Ada semua, berarti di rumah itu. Itu di rumah. Kalau tinggal mesen aja by WA ya Bang Hendra ya? By WA, kontak aja. Kalau mau pilih video call bisa langsung di rumah. Oke, ambil langsung di rumah. Kalau kalian kalau mau langsung datang ke rumahnya Bang Hendra, ke kontakannya Bang Hendra ya? Iya. Oke, Bang Hendra kalau gitu terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Sehat selalu. Amin, teman-teman. Iya, teman-teman ini untuk review di lapaknya Bang Hendra. Ikan awarna, super red, dan ikan crossback yang dari saya aja baru lihat yang ini nih. Baru lihat banget nih. Untuk nomor telepon kirim-kirim semua di sudah dijelaskan sama Bang Hendra. Untuk nomor telepon nanti saya tetap sebelumnya saya di kalau deskripsi ya untuk nomor teleponnya ya. Untuk kirim-kirim juga masih aman, nanti kalian kontakkan aja mau ikan kayak apa juga langsung bisa dikontakkan aja sama Bang Hendra aja. Soalnya ikan awarna dia juga jualan juga untuk yang di Parung ya, untuk yang di Parung. Oh, video kali ini di pasar Kenias Jatinegara di lapaknya Bang Hendra ikan awarna super red dan golden red dan banjar dan lain-lainnya ya. Kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Bye bye.